crew, on, let's go. Bagian depan. Perhatikan bagaimana formasi 3-4-3 digunakan oleh Pimaniam. Ianya merupakan satu formasi asas yang digunakan oleh PJ City sejak di bawah bimbingan K. Devon lagi. Formasi itu tanpa ketiadaan dua tonggak utama, Nur Syamil dan juga Nathaniel Ringo. Rizal sudah tentu mengharapkan agar Mio Dani dan juga Said Sobri, dua pemain tengah muda itu, mampu untuk memimpin bahagian tengah pasukan Kelantan FC malam ini. Dikenakan ataupun di, yang kita ketahui, lindung diri, lindung semua. Saingan TM Piala Malaysia, perlawanan yang ketiga kumpulan D di antara PJ City menentang Kelantan FC sudah pun sedia untuk dimulakan. Pemain kedua pasukan sudah pun bergerak ke tengah padang. Pasukan PJ City memulakan saingan kumpulan D dengan seri 1-1 menentang Sabah. Dan mereka tewas tipis 0-1 ke atas JDT. Manakala pasukan Kelantan tewas 0-2 pada perlawanan pertama menentang JDT dan mengikat Sabah 2-2 pada perlawanan kedua mereka lalu. Kelantan FC ekoran faktor kesihatan. Separuh masa yang pertama, saingan TM Piala Malaysia. PJ City di sebelah kiri menentang pasukan Kelantan FC di Kelana Jaya ketika ini. Perambakaran ke depan. Darren Lock peluang dan itu dia gol. Satu kesilapan di bahagian pertahanan pasukan Kelantan akhirnya digunakan sebaik mungkin oleh pemain kacaukan. Darren Lock menjaringkan gol peribadinya yang kedua di peringkat Piala Malaysia. Perhatikan bagaimana hantaran itu berjaya mematahkan benteng pertahanan pasukan Kelantan FC. Yusri Yuhasmadi tidak dapat mengagak lantunan bola itu dan Darren Lock berjaya melakukan satu tapping mudah bagi menewaskan penjaga gol Kelantan Farizal Harun. Satu hantaran cantik dilakukan oleh K. Prabakaran yang mengelirukan tumpuan bek tengah pasukan Kelantan tadi, Yusri. Jadi pada minit ke-11, Darren Lock dari gol pertama. Karim Mohaimin kugat dan itu dia masuk. Satu tampanan cantik dari Kogelis Warren. Satu build up yang nampak menarik dicetuskan awal oleh Darren Lock. Hantaran rintang merupakan antara senjata pemusnah yang dimiliki oleh pasukan PJ City pada perlawanan-perlawanan mereka di peringkat Liga Super. Dan satu lagi hantaran lintang cantik dilakukan oleh Khairil Mohamed, ditampan masuk oleh Arko Gilleswaran untuk gol kedua pasukan PJ City di Kelana Jaya. Satu pergerakan build up yang baik, tertewas Farizal Harun. Arko Gilleswaran menjaringkan gol pada minit ke-19. Zainal Abidin Jamil, bek kanan, mencari Darren Lock. Oh, tolakkan tidak menjadi peluang untuk gol ketiga. Bagaimana? Hampir-hampir sebentar tadi, Philemon Stanley berjaya menjaringkan gol ketika Darren Lock sudah berada dalam keadaan yang lebih bersedia. Seandainya Sabah menamatkan perlawanan menentang pasukan JDT, ada satu lagi peluang. Oh, sepakan tidak begitu kemas namun menjadi selamatkan tadi oleh
Kogan dan peluang. Oh. Satu peluang kemasan. Kelantan hampir mencari gol awal untuk merapatkan kedudukan. Tandukan. Tandukan Victor Itzidis tidak tepat. Christo. Oh, cantik sepakan itu. Satu sepakan yang berjaya melepasi lima benteng. Lima pemain yang membina benteng. Di sebelah kiri, Christo Itzidis menewaskan Kalamula Al-Hafiz. Perhatikan bagaimana satu sepakan yang sedikit naik dan turun ketika menghampiri kawasan gol. Jadi Kelantan FC sudah merapatkan kedudukan melalui sepakan percuma. Membias sebenarnya, jika tidak silap saya, mengenai kepala Muhammad Rafi Nagor Gani. Sedikit lewat kawalan Said Sobri di pintas lawan. Dan akhirnya Kamil Zakaria menamatkan aksi separuh masa yang pertama pada pertembungan kumpulan di saingan TM Piala Malaysia di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Christo Itzidis menyalakan kembali semangat perjuangan pasukan Kelantan di Kelana Jaya ini dengan gol pertama yang dijaringkan tadi selepas Darren Lock membuka jaringan awal pasukan PJ City pada minit ke-11, diikuti gol kedua dari R. Kogiliswaran pada minit ke-19. Jadi keputusan separuh masa pertama di Stadium MBPJ, PJ City mendahului Kelantan FC 2 gol berbalas 1. Kita kembali semula ke studio. Jadi bermula permainan separuh masa yang kedua saingan TM Piala Malaysia. Saingan kumpulan D di antara PJ City menentang Kelantan FC. Dan serangan pasukan PJ City. Hantaran dah tidak menjadi. Oh, satu tamparan dilakukan oleh Filimon Stanley tadi hampir-hampir menewaskan Farizal Harun. 2 Kelantan FC 1. Masih lagi dalam permainan. Ruben Teran. Hantaran cantik. Oh, itu dia. Darren Lock meledak lagi. Menyudahkan hantaran bintang yang berbahaya dilakukan oleh Robin Terran. Tiga satu pada minit ke-81. Akhirnya kelegaan dah memihak Imaniam dengan jaringan gol ketiga dari Darren Long. Perhatikan bagaimana Robin Terran berjaya melihat larian ke dalam yang dilakukan oleh Darren Lock. Hantaran yang berjaya menewaskan back tengah pasukan Kelantan Christos Itzidis itu. Mudah ditampan masuk. Ditolak masuk oleh Darren Lock. Cantik hantaran itu dilakukan. Jadi kita melihat malam ini bagaimana dua hantaran istimewa dari Christos Itzidis dilayangkan kad kuning yang keempat. Dan akhirnya Kamil Zakaria tidak menunggu lama. PJ City mengakhiri perlawanan ketiga mereka dalam saingan kumpulan di TM Piala Malaysia di laman sendiri dengan perolehan tiga mata syabas untuk Pimaniam dan barisan kejelatihan mereka serta pemain-pemain PJ City. Darren Lock menzahirkan dua jaringan dan Kogiliswaran untuk gol kedua pada minit ke-19. Kelantan cuba bangkit melalui jaringan Christos Itzidis pada minit ke-36. Namun sayang pemain itu mengakhiri permainan malam ini dengan layangan kad kuning di saat-saat akhir untuk keputusan muktamad pada aksi kumpulan di saingan TM Piala Malaysia di Stadium Majlis Pembandara Petaling Jaya. PJ City The Phoenix menewaskan pasukan The Red Warriors Kelantan dengan 3 gol berbalas 1.
kita kembali semula ke studio bersama rakan-rakan Stugas.